Tahun 2012 saya memutuskan untuk ke dokter kandungan. Saya ingin memiliki keturunan. Mudah-mudahan hasil tes-teknya sesuai sama harapan kita ya, Mas. Iya, kamu kan juga ngetesnya udah 3 kali kan? Iya. Ya ampun. Rana. Rana, Rana kamu gak apa-apa? Ratna, Ratna, tadi kita lagi ngobrol. Mas pasti gak sengaja. Oh gitu, jadi gara-gara kalian ngobrol, kalian mesra-mesraan, terus aku korbannya. Aku yang kalian tumbalin. Enggak beneran, kamu harus... Ratna. Ratna, lihat aja. Aku bakal doain kalian berdua mati merana, tau gak? Terus bangke kalian tuh busuk. Dan pengkhianatan kalian berdua sama aku tercium sama semua desa ini. Astagfirullahaladzim, Ratna. Mas Ratna kok gitu ya? Aku juga gak tahu. Tapi kamu gak apa-apa kan? Aku jadi kepikiran apa jangan-jangan yang terjadi sama kita selama itu karena Ratna ya, Mas? Kalian berdua tuh jahat. Jahat! Lihat aja. Kalian berdua, terutama kamu, Nungki, bakal dapat balasannya. Lepas! Nungki! Astaga, Nungki! 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 Astagfirullahaladzim! Nungki! Aku gak suruh dinikah sama kamu! Pas, Nungki! Pergi kamu! Allahu Akbar! Bismillahirrahmanirrahim! Kamu jangan mikir kayak gitu. Kita gak punya bukti apa-apa. Itu namanya fitnah. Aku udah kesurupan selama berbulan-bulan. Kamu masih perlu bukti apa lagi? Udah lama, saya kita ke bidan yuk. Selamat ya, Bu. Usia kandungan ibu masuk 3 minggu. Alhamdulillah. Terima kasih, dokter. Akhirnya kita bisa punya anak. Ayah pasti senang banget dia bisa dapat cucu pertama. Gimana sih? Kenapa mereka masih bahagia bersama? Saya ingin mereka menderita seperti yang kamu janjikan kepada saya. Tenang, anak muda. Jangan marah-marah dulu. Saya sudah muak lihat mereka bahagia. Saya ingin perempuan itu mati. Kalau bisa sekarang juga, biar besok saya datangi pemakamannya. Tunggu sebentar. Taburkan tanah kuburan ini di halaman rumahnya. Maka semua cita-citamu akan terkabul. Apa kamu yakin kali ini akan berhasil? Pasti berhasil. Malam sebelum kejadian itu, saya melihat orang yang aneh di depan rumah saya. Agak samar sih, tetapi saya lihat dia seperti seorang perempuan. Mas, itu tadi siapa ya? Siapa? Itu loh, Mas, yang kesana tadi. Ya, palingan juga orang. Lagi lewat. Udah, yuk masuk. Ini apa sih, Mas? Kok kotor banget? Iya, ini apa ya?
Nungki, kamu kenapa? Kok kamu diam? Nungki? 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 Astagfirullahaladzim, Nungki. Nungki, kamu kenapa sih? Nungki? Nungki, kamu rumah tangga. Nungki? Bu, tunggu. Kayaknya Nungki kesurupan, Bu. Astagfirullahaladzim, Nungki. Istighfar, Nungki. Dalam kondisi hamil, saya merasakan hal yang aneh. Nungki, kamu harus mati sekarang. Nungki! Nungki, jangan! Nungki, awas! Ya, Rabbi! Astagfirullahaladzim!